Hai sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Bunda Eli Mindartinia. Sekali ini Bunda Eli ingin bercerita masalah cinta di antara remaja tentang seorang gadis yang perfect. Ya, namun sebelum lanjut, bantu subscribe video Bunda Eli agar channel ini bisa tumbuh berkembang dan menghibur sahabat semua. Bantu subscribe ya. Nah, terima kasih banyak. Ini Bunda Eli ingin cerita. Ada seorang gadis remaja bernama Liani. Dia disebut sebagai the perfect girl di sekolahnya. Karena Liani merupakan seorang gadis yang cantik, berkulit putih, tinggi semampai, dan cerdas. Saat ini Liani sudah duduk di kelas 2 SMA. Nah, namanya juga cewek cantik ya. Jangan tanya berapa banyak cowok-cowok yang naksir. Tinggal lirik-lirik aja, ngantri. Dan Liani ini, dia sadar bahwa dirinya cantik, pintar, sehingga dia sedikit sombong. Dan sering menganggap segala sesuatunya itu enteng, gampang, mudah. Sampai suatu hari, di sekolah mereka, ada murid baru yang pindah dari provinsi lain. Sebut saja namanya Nico. Nico ini, kalau disandingkan dengan Liani, itu sangat cocok, sangat pas. Nico orangnya ganteng, tinggi, basket yang handal, dan juga cerdas. Tapi masalahnya Nico ini sangat dingin. Biasanya Liani sekali lirik aja, cowok-cowok udah pada nempel kayak perangko. Namun sama Nico, Liani mati kutu. Nico sama sekali tidak peduli dengan Liani. Walaupun ia seorang perfect girl atau gadis sempurna di sekolahnya, tapi Nico sama sekali tidak tertarik. Sampai akhirnya teman-teman Liani membuat taruhan untuk Liani. Ada cowok cakep, masa sih lu gak bisa gayet? Biasanya sekali lirik bisa jalan. Liani jadi panas ya. Liani yakin banget bahwa Nico ini gak mau mendekati dia karena rasa takut pada diri Nico sendiri. Nico takut apabila Liani menolaknya. Ya ini pikiran dari Liani ya. Sampai akhirnya Liani katakan kepada teman-temannya bahwa dia akan menembak Nico di saat turnamen bola basket pada hari Senin besok. Pada saat turnamen basket, Liani memulai strateginya dan ia menembak Nico. Menembak dalam arti kata menyatakan rasa tertarik terlebih dahulu kepada Nico di depan orang ramai. Duh, ini sebetulnya memalukan banget ya kalau Bunda Eli nggak setuju. Apapun alasannya, seorang cewek nggak boleh menyatakan rasa tertarik terlebih dahulu kepada cowok. Ya ini menurut Bunda Eli. Tetapi Liani melakukan hal itu di depan teman-temannya dan di depan orang banyak. Apa yang terjadi? Ternyata Nico menolak cinta Liani. Hal ini menjadi satu sejarah yang paling memalukan di dalam hidup Liani. Nico bilang kalau dia sudah punya pacar. Dan kenapa ia ingin pindah ke provinsi ini? Karena pacarnya juga sekolah di provinsi ini. Nama gadis yang dicintai Nico adalah Virgianti. Ia bersekolah di sekolah lain. Tidak satu sekolah dengan Liani dan Nico. Sebenarnya Liani udah malu banget ya, tetapi masih penasaran, masih nggak bisa terima kenapa Nico menolaknya. Sampai akhirnya Liani bersama teman-temannya mencari tahu siapa sih itu Virgianti dan mereka ingin ketemu dengan gadis yang bernama Virgianti tersebut. Melalui bantuan teman-temannya, akhirnya Liani tahu di mana bisa menemui Virgianti. Ketika bertemu dengan Virgianti, betapa terkejutnya Liani bersama teman-temannya. Ternyata Virgianti itu, ya, jauh dari cantik. Dia juga tomboy, dengan rambut pendek, kulit sawo mateng, dan gak ada feminim-feminimnya. Virgianti ternyata seorang juara karate untuk tingkat provinsi. Hebat juga bukan? Dari pertemuan Liani dengan Virgianti, menjadi satu pelajaran bagi Liani. Maksudnya begini, terkadang kita adalah seorang yang cantik, manis, tetapi kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mencintai kita. Belum tentu orang yang cantik, yang jauh lebih manis, bisa lebih mempesona dari orang-orang yang tidak cantik. Nah, maksud Bunda Eli di sini, be yourself. Jadilah dirimu sendiri. Mungkin ini satu hal yang sepele, tetapi menurut Bunda Eli penting ya. Kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain, atau jangan juga merasa rendah diri, karena mungkin dari segi fisik kita kurang. Bisa jadi ada hal-hal lain pada diri kita yang lebih bisa diterima orang. Bisa menyayangi kita, mencintai kita, dan menerima kita apa adanya. Baiklah sahabat-sahabat semua, mungkin di sini ada kritik dan saran yang ingin diberikan kepada Bunda Eli. Silahkan komen di bawah. Lebih dan kurang Bunda Eli mohon maaf, dan sampai jumpa.